Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bengkek Wakado ini. Mau nanya nih, apa masalahnya? Nih Pak, kenapa Pak mobilnya? Ini nggak ada langsamnya nih. Oh, jadi penyakitnya tidak ada langsam. Tahu pergi ini kemana aja langsamnya ya? Kita tes dulu ya, tes hidup bener nggak? Langsamnya teh pergi entah kemana. Kita cek dulu ya, kita buka kabulatornya. Apa masalahnya ya? Mudah-mudahan mah tidak ada yang diganti ya. Aduh, kita buka dulu ya kabulatornya. Kalau buka kabulator nih, ini di ini dulu ya. Jalur setrumnya nih dibungkus dulu nih, soalnya deket sama setrum. Takut konsleting ya. Buka ya. Nih. Cabut dulu ya ini ya. Nah. Tuh. Ini harus clear nih. Nah. Di bawah sini ada filter nih. Nah, buat filter. Kalau bensinnya sering kosong ya. Jadi juga mampet. Ini nih saringannya nih. Suka mampet di sini, ada kotor-kotor. Jadi bensin tekor ya. Itu. Jadi nggak mau ngelangsam, salah satu bagiannya. Kalau di sini mah supir ini mah dicolok-colok saja ya tuh, nggak ada yang mampet. Gua satu lagi nih ya. Gua ada supir nih. Oh, colok-colok saja. Nah, kita bersihkan dulu ya. Ini masalahnya ya. Di sini nih liang udaranya pangpet ya. Ini enggak ada masalah liang bensinnya, lubang bensin ini, lubang udara. Ini lubang udara tuh langsung ke sini nih, ke bawah. Jadinya ke sini nih. Nah, ini lubang udara nih. Nah, ini lubang udara ya. Tuh, lubang udara nih ya. Ini. Tuh ya. Jadi lubang udaranya nih yang mampet tadi nih, ini nih lubang udara itu masalahnya ya, penyakitnya. Kita udah dibersihkan ya, tadi coba aja ini disemprot pakai kompresor ya. Sudah tinggal pasang ya. Di sini ada selang dua nih ya. Nah, yang dari rotak ya, ini dua deh. Yang dari rotak, lubang yang gede nih, ini dari rotak nih ya. Ini lubangnya ada dua nih gede, satu. Ya, ada ini kecil lubangnya. Yang bawah itu gede. Nah, ini untuk pemasukan, ini untuk pembuangan ke tangki ya. Nah, ini pemasukan nih. Kalau terbalik mah bensin tidak bakalan naik. Nih ya, kita coba dulu ya. Nah, ini pemasukan ya. Kunci kotak on. Ya. Masuk ya pemasukan nih, salah ini juga buat tadi tuh ya, ini pemasukan yang satu pengeluaran tuh, udah pengeluaran nih ke tangki ya. Nah, kita coba ya. Udah pasang ya,
kita tinggal coba ya, gimana ya hasilnya ya. Tuh ya, hasilnya seperti ini. Jadi permasalahannya kainnya ya yang tertutup ya. Jadi kalau tertutup ini mati nih. Tuh ya, karena tertutup aja anginnya. Tuh. Ini aja tertutup nih angin, mati gitu ya. Jadi tadi masalahnya mati. Kalau rekan nemu seperti ini, untuk pertama ya gini aja ya bekam ya. Sekian dulu ya tutorial dari Wakado, semoga bermanfaat. Jadi inti permasalahannya angin ya, tertutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.